Property People, kali ini aku ada di Grand Duta City South of Jakarta. Nah, di belakang aku ini udah ada marketing galeri dari Grand Duta City South of Jakarta. Bisa kalian lihat kan marketing galerinya ini sangat besar dan keren banget. Dan juga kalau kalian mau kunjungi show unitnya, kalian bisa dibantu dengan marketing dari Room A21. Dan yang gak kalah keren, di depannya ini udah ada, bisa kalian lihat ya, ada The Garden Cafe yang gede banget, yang bisa dijadiin tempat nyantai buat kalian nongkrong juga. Dan desainnya itu ada kubah yang dikelilingi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, dan juga bisa buat kalian gunakan buat nongkrong atau nyantai sama teman-teman kalian, atau kalian sambil mengunjungi marketing galeri Grand Duta City. Nah, Property People, aku penasaran nih dengan The Garden Cafe yang ada di depan marketing galeri Grand Duta City South of Jakarta. Yuk ikutin aku melihat suasana yang ada di Garden Cafe. Property People, aku udah ada di The Garden Cafe yang ada di Grand Duta City South of Jakarta. Kalian bisa lihat di belakang ini, nanti huniannya itu akan ada di sekitar The Garden Cafe ini. Kalian bisa bayangkan kan, kalian punya hunian, di depannya ada garden dengan kubah yang gede banget, dan itu pasti cozy banget buat kalian yang mau tinggal di sini. Hai Property People, kalian tahu nggak sih kalau Grand Duta City South of Jakarta ini dibangun di atas lahan seluas 200 hektar, dan perumahan ini terintegrasi dengan akses jalan tol dan juga dekat dengan alam. Township sekarang ini itu 30% lahannya digunakan untuk area hijau, dan juga di Grand Duta City ini akan 80 hektarnya itu menjadi lahan hijau untuk perumahannya. Property People, gimana? Kalian bisa lihat kan di samping aku ini, row untuk luas jalan di Grand Duta City South of Jakarta ini sangat lebar, mencerminkan hunian yang akan ada di Grand Duta City ini akan menjadi hunian yang sangat mewah dengan fasilitas yang sangat premium. Dan juga Grand Duta City South of Jakarta ini merupakan kawasan kota mandiri kontemporer yang berpadu secara sempurna dengan lokasi yang sangat strategis dan juga asri. Property People, aku udah ada di area fasilitas premium yang ada di Grand Duta City South of Jakarta. Bisa kalian lihat di belakang itu ada The Beach untuk menjadi fasilitas yang menunjang untuk para penghuni yang tinggal di sini. Bisa kalian lihat para Property People, di belakang aku udah ada fasilitas premium dari Grand Duta City South of Jakarta, dan juga ada coffee shop dan juga ada area taman bermain, dan ini akan sangat menunjang untuk para penghuni yang tinggal di Grand Duta City South of Jakarta.
Nah, property people, gimana? Kalian tertarik nggak untuk tinggal di Grand Duta City South of Jakarta? Kalian jangan lupa, setelah ini aku akan nge-review unit yang ada di Cluster Kaskada di Grand Duta City South of Jakarta. Dan juga kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Room A21. Kalian akan mendapatkan informasi paling update untuk seputar properti yang ada di Jabodetabek. Salam properti!